told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. Hai teman-teman semua, apa kabar semuanya? Semoga kita terus sehat ya dimanapun kita berada. Nah teman-teman, kali ini saya mau masak seperti biasa, masakan sederhana, masakan sehari-hari. Saya hanya mau masak dadar telur bawang goreng teman-teman, sama sayur kangkung, tumis sayur kangkung teman-teman. Oke, ikuti terus videonya. Let's go. Teman-teman, ini saya sudah siapkan telurnya. Yang tidak suka pedas, mungkin ini cukup atau dikurangi teman-teman. Ini saya gunting-gunting teman-teman, diiris pun boleh, tapi saya inginnya digunting seperti ini biar mudah dan gampang teman-teman. Ini dadar telur ini sederhana banget teman-teman, tapi rasanya enak. Nah, ini saya pakai bawang goreng. Ini saya beli bawang goreng yang jadi teman-teman. Ini saya pakai bawang goreng ini sekitaran 1 sendok makan teman-teman. Saya isi semua. Mungkin kalau teman-temannya lain pakai bawang mentah, tapi ini saya pakai bawang goreng teman-teman. Ini versi saya, versi Bunda Mei teman-teman. Nah, pakai sedikit Royco, dikira-kira aja teman-teman sekitar 1 sendok teh, sama sedikit garam setengah sendok teh garam, sama ladaku, sedikit ladaku secukupnya teman-teman. Kalau sudah seperti ini, sudah seperti keluar busa teman-teman, atau apa ya yang teman-teman katakan. Nah seperti ini sudah, ya udah, ini sudah cukup. Nah ini sayur kangkungnya teman-teman, ini saya rendam biar kotorannya turun teman-teman, pasir atau apa sudah saya rendam teman-teman. Ini kebetulan airnya tidak jalan teman-teman, jadi saya ambil dari tong teman-teman airnya. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Jadi ini bumbunya teman-teman untuk numis kangkung, bawang merah, bawang putih, cabai merah teman-teman. Ini mau diiris, semuanya mau diiris. I know you told your friend you're not okay,
tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Nah, ini bumbunya teman-teman. Bawang putih, bawang merah, cabe. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita masak telur dadarnya teman-teman. Kalau saya sukanya masak seperti ini. Telurnya itu benar-benar matang teman-teman, benar-benar masak telurnya teman-teman. Sekarang waktunya kita masak sayur teman-teman. Saya tambahkan terasi udang teman-teman, ini biar rasanya lebih mantap teman-teman. Nah, kalau bawangnya sudah seperti kekuningan seperti ini teman-teman, kita masukkan sayurnya. Ini banyak ya teman-teman, karena kalau sayur kangkung kalau sudah dimasak jadi sedikit teman-teman. Nah, tadi kelihatan banyak, sekarang tinggal sedikit kan teman-teman. Nah, ini dua ikat teman-teman, kalau hanya satu ikat jadinya sedikit sedikit banget teman-teman. Tambahkan garam sedikit, Royco. Nah, ini kalau saya sudah pakai Royco teman-teman, saya tak pakai lagi penyedap lainnya seperti micin, ajinomoto, enggak teman-teman. Saya hanya pakai Royco, sedikit Royco. Garamnya kalau sudah pas, mantap teman-teman. Nah, selesai masak, waktunya makan teman-teman. Ini ada sambal terasi yang sisanya saya bikin kemarin. Jadi saya ingin makan dengan sambal terasi teman-teman. Oke teman-teman, mari makan. Mari makan teman-teman. Nah, sama sambal. Enak sayurnya teman-teman.